Berlanjut pada saat Rudra, Paro dan Mala yang telah sampai di rumah. Mala tak bisa membuka pintu dan Rudra pun membantunya. Rudra lalu membukakan pintu untuk Paro. Paro tersenyum. Paro mengajak Mala masuk. Mohini terkejut dan mengomel apakah Rudra mengetahui hal ini. Paro berkata bahwa Rudra lah yang telah menemukan Mala. Mohini mengomel dan berkata jika Mala kembali maka ialah yang akan pergi dari rumah. Mala meminta maaf kepada Mohini. Mohini lalu berkata bahwa ia akan tetap tinggal namun tak mau saling kenal dengan Mala. Mohini ke kamar. Paro berkata bahwa ia akan menyatukan keluarga ini. Paro mendatangi Rudra sembari membawa minuman. Rudra nampak kesal. Paro berkata terima kasih namun Rudra menjawab tak perlu. Paro membungkam mulut Rudra lalu berkata, terima kasih, lalu tiba-tiba Paro mencium pipi Rudra. Rudra pun terkejut. Paro pergi dan mendatangi Mala. Mala lalu bertanya mengapa ia senyum-senyum. Paro lalu mulai mengobrol mengenai Rudra. Setelah itu Paro berpapasan dengan Rudra. Paro bertanya mau ke BSD ya? Rudra lalu menjawab, kemana lagi selain itu? Paro lalu berkata jangan lupa obatmu. Rudra lalu bertanya obat apa? Paro meledek, obat ngambekmu. Rudra kesal dan berkata ia tak menyukai leluconnya. Rudra mulai mengomel tentang Mala. Paro lalu berkata bahwa ia dulu juga benci kepadanya namun semuanya kini telah berubah. Dilser di kamar dan mangal sutranya terjatuh. Mala mengambilnya dan bertanya, kamu masih menyimpan ini? Dilser berkata bahwa ini adalah kenangan pernikahan mereka dan ini juga salah mereka. Paro dan Mala berbicara mengenai makanan favorit. Mohini dan Sumer mengawasi Paro dan Mala yang tengah memasak di dapur. Semua anggota keluarga berkumpul. Dilser berkata keernya sangat lezat. Rudra dan yang lainnya menikmati makanan tersebut. Mohini membuat keruh suasana. Rudra akhirnya pergi karena terus diledek oleh Mohini terkait dengan ben masakan yang dibuat oleh Mala. Paro mendatangi Rudra dan berkata bahwa saat aku tersenyum dia malah marah-marah. Paro lalu berkata bahwa ia akan pergi agar Rudra tak lagi marah. Rudra lalu menghentikan Paro. Paro akhirnya pergi. Rudra duduk dengan perasaan galau. Ia melihat Mangal Sutra. Paro hendak tidur. Rudra datang dan berkata bahwa ia ingin berbicara. Paro tak mau namun Rudra tetap memaksa. Rudra membawa Paro ke tempat di mana sudah didekorasi dengan penuh bunga. Paro terkejut. Rudra menyalakan lilin. Rudra lalu berkata bahwa saat mereka dulu di Jaipur dan Paro mabuk ia tak marah, namun saat tadi pagi ia menciumnya, ia merasa sangat gugup. Rudra kembali berkata ia tak marah. Paro tersipu malu dan tersenyum. Rudra lalu menatap Paro dengan lekat. Paro bertanya apakah ia marah lagi. Rudra terus menatap Paro. Lalu apakah kali ini Rudra marah dengan Paro? Atau melakukan hal yang romantis. Berlanjut pada saat Rudra, Paro dan Mala yang telah sampai di rumah.